kita lanjut di video part berikutnya ya. Ini nggak kerasa udah petang ya, kita masih nunggu satu unit lagi dan nanti dibawa ke showroom kita foto-foto terus keluar unitnya ya. Nah ini bareng sama Mas Didit lah, sing duwe kawasan. Wah ini panutanku, beliau selain di Laksana juga sering naik bis pedesaan teman-teman. Selalu. Ini Mas Jody ini role modelku gitu. Inspirasi naik-naik bus bumel ini ya dari konten-konten Mas Jody. Jadi penasaran. Terus pokoknya sukses terus ya Mas ya. Siap kami juga Mas Jody. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Mas Didit, Didit Zainanto. Terima kasih. Ini bareng sama Mas Yanuar juga. Lah di sana ya. Yes. Oke, kita di sini masih ngopi dulu dan masih nunggu unitnya ya yang belum siap. Jadi ya kemungkinan berapa menit lagi, Mas? Kemungkinan ya kita maksimalkan unitnya biar nanti buat jalannya enggak ada kendala. Betul. Yang penting keluar dari sini udah maksimal, udah pokoknya enggak ada komplain-komplain gitu ya, Mas ya. Pokoknya selalu ngasih yang terdepan pokoknya. Ngasih pokoknya keluar dari sini udah perfect, udah sempurna. Jadi enggak. Nah. Oke, okay, teman-teman. Ini dia ya. Ini yang di showroom ada 3 unit ya. 1 2 3. Dan masih satu di finishing ya. Masih satu di finishing. Kita bakal bawa pulang 4 unit ini ya. Jadi wajib pulang karena besok itu ada training teman-teman ya. Ada training di garasi. Driver-driver di training bawa Mercy OF 1623 RF ini ya. Nah. Iya, ganteng banget pokoknya. Tadi kita udah lihat interior terus eksteriornya ya, mungkin ketika kita OTW ya nanti kita review lagi. Di video pertama tadi udah sih. Oh iya BTW mohon maaf, suaranya hilang di menit ke 15 sampai ke 17 di video pertama itu karena kena klaim hak cipta. Bisnya itu nyetel musik ya, ngetes audio, dan pas aku lagi ngejelasin akunya nggak sadar juga ya, karena asik ngejelasin nggak sadar ya, otomatis kena klaim hak cipta dan suaranya terpaksa mati ya. Nah seperti ini kurang lebih tampilannya kalau malam. Nanti ini mau ditata dulu ya teman-teman ya. Dan ini ibaratkan kembali lagi ya ke Mercy teman-teman ya. Mercy lambang kenyamanan. The standard of bus. Jadi dulu Sumber Group ya pernah menggunakan Mercy juga waktu zamannya OF 11-13 ya, waktu itu masih body kapsul-kapsul gitu di tahun 80-an teman-teman ya. Ada fotonya di Google dan mungkin teman-teman ya banyak juga yang lihat liverynya masih putih dengan livery pancing teman-teman. Masih nama lama ya, waktu itu dulu masih PO Sumber Kencono dan sekarang sudah berganti menjadi Sugeng Rahayu. Nah ini kembali lagi nih ke Mercy mesin depan ya. Sebelumnya mesin belakang mulai dari Jetbus 3 7639 7640 ya untuk memperkuat divisi patas Bandung. Terus Jetbus 5-nya borong banyak juga ya, belasan unit 1626 ya. Tapi di karoseri Malang, teman-teman. Nah. Terus ini kembali ke Laksana dengan sasis Mercy mesin depan OF 1623 RF with air suspension ya. Jadi bis ini sudah menggunakan suspensi udara baik depan maupun belakang ya. Jadi ini udah air sus semua ya. Dan ini HD teman-teman ya, high deck Discovery SR3 high deck ini. Beda spek memang sama ya, mungkin PO-PO yang pakai DC SR3 sebelumnya itu kayak Kalisari terus Dali Jaya, beda spek memang. Ini lebih tinggi. Nah ini dinyalain.
suaranya gurih banget ya. Gimana guys, tertarik buat mencoba? Tunggu tanggal mainnya ya. Jadi bis ini jadi sumber itu tertib teman-teman. Jadi masih nunggu kir, masih biasanya kalau unit baru itu ngelandnya itu agak lama. Dari rilis itu ya kurang lebih sekitar 1 bulan lah. Jadi di prepare dulu sedemikian rupa ya, baru nanti land perdana. Tapi ya mudah-mudahan bisa cepet ya pengurusannya, bisa cepet. Gurih banget, garing. Nah, ini dijajal ya Mas Awan, driver Sugeng Rayu W726UO, dan ada juga Mas Heru. Pihak Mercy teknisinya ya. Jajal langsung sama Mas Awan. Aku bayar di sekolah teknis aku dulu. Hahaha. Pak Supar, ada Mas Heru, ada Mas Wawan. Nyobain maju mundur. Ikut rem. Ya, tahu. Oh, berarti enggak sama sampai sini. Tembak sneaker. Nah, kalau sneaker kan pakai tombol. Iya, iya. Nah, ini pun ada tombol. Jadi kalau 1623 itu ada dua brake-nya, yang di speed kombinasi sama yang di sini atau yang di rem. Kalau 1626 kan pakai tombol sama. Pak, ternyata kok ulet apa kan? Ciri khasnya Mercy ngono, Pak. Mundurnya pasti ngono. India masih ya. Ini India, Pak. Semi India. Kota ya ini ya, Pak. Ini sama
utama berarti kota utama ya saja tim saya wiper iya bang wipernya wiper tengah saya bayang mas saya ini kita Oh, jadi briknya di kanan ya mas ya? Briknya di kanan berarti ya? Briknya di kanan, kembaliannya. Oh iya iya. Kombinasinya kiri. Oh iya 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 iya, oke oke. Oh iya iya iya. Kayak Indo ya. Iya. Kan Indo yang kiri. Kiri, iya. Oke oke. So otomatis barang. Iya, tapi otomatis ya bisa ya. Tinggal pencet tombol, ikut rem. Sebenarnya sih bukan otomatis, ikut pedal rem. Ikut pedal rem, oke. Cruise control tapi gak ono ya mas ya? Iya. Cruise control gak pakai ya? Gak pake. Nek 1626 kan ono? Gak pake dulu 1626 ya gak pake dia yang band pertama pake asli. Oh ini kebalikannya ya dulu ya? Iya sekarang dibalik lagi. Iya dibalik ya. Karena yang 1626 Sugeng Rayu pertama 1626 kan KPMS 750 gitu. Iya. Iya kan? Ya tapi Euro 400 iya kan? Enak ya, suspensi. Ini pakai AdBlue, itu indikatornya yang biru. Oh, yang mana mas? AdBlue. Yang biru itu kilo. Oh, itu solar. Iya itu yang biru itu. Tapi yang empat kotak solar itu. No, lah. Ini kan kayak AdBlue mungkin kan mati siji. Nah, gua apa? Jadi tinggal berarti satu balok itu sekitar kurang lebih 15 liter. Kalau kurang satu baris nggak maksimal, kalau posisi gampang kalau pihak itu bapaknya ini mobil tanda tangga turunnya mati berarti udah nggak sadar, sama kayaknya yang posisi kalau nggak jualan mati ini ya dilihat gini aja dah mati itu karena dicopot isone gue RM 3000 dah tapi bisa nggak bisa berarti apa kok apa left time DE lebih rendah jam-jamannya mesin. Ya, karena nggak jalan. Ini kan tetap di 2000 RPM. Nah, ya 2000 RPM dong. Sekarang tahunnya si mesin mobil saya, aku mau apa? Sensor dimatiin, apa jalan? Pasti kan kilometer lebih rendah. Enggak jalan dong. Enggak mas. Ini kan misalnya mas
sing jadi cari jenengan antara sugesti dan mati yang kawan yang dimati itu ya ya dimati sampean tahunya kan kok tak tempatan mobil di antara kan baju mobil sebelah ya ya sama sama mesinnya sama enggak misalkan gandeng Mas Jo motor mesinnya sama enggak misalkan kono Bu RK aku mau simulasi motor aku mau simulasi motor ya. Nah, iki mau aku nang golek nang tol iki gak iso nganu. Tapi tak matiin. Iya, iya. Kok iso? Ya iku aja. Oh, oke. Okay. Misalkan sebenere kita lari satu R8 RN. Dia 120 bisa ngejar kita. Kita 100 ya. Aduh. Berarti parameter 100 km per jam itu tidak patokan Mas. Itu bukan parameter kilometer per jam ya. Bukan. Ini kan KPJ Mas. Ya, KPJ yang ini. Satu sehino karo satu semersi kalau KPJ itu kan harusnya nenggone apa kalibrasi ini dengan kan sama. Berarti satu jam saya bisa menempuh 100 ya. Km pada kenyataan di lapangan beda. Berarti tidak komplit Mas ya. 100-nya mersi 125-nya kilo. Itu yang sudah saya pikirkan. Jadi 100-nya mersi 120 atau 125-nya kilo. Berarti kalau segitu meter ini berarti bukan patokan. Patokan maksudnya patokan. Makanya di 16-26 itu cuma 100 kan? Ya. Dia 120 loh. RK 120. RK 140. Oh, 100 imersi, RK 140. Oh, enggak, maksudnya enggak. Nih, nih. Di imersi itu enggak ada yang kilometernya sampai 140. Iya. Maksudnya gini, Mas. Imersi naik 100, ya. RK 120. 120. Ya. Kita ratio-nya 10 ya. Itu 120. Mereka bisa ngejar kita 140. Oh, gitu. Jadi 120. Ini sini 15 sampai 25. Speedometer itu bukan munculnya 100. Mundur. Tapi akhirnya kan orang nyala lah bro. Alarmnya. Niki napa saged murup niki Mas? Sugeng Rahayu niki tulisan. Enggak. Enggak iso. Eh kaya ah, napa berane ya. Jauh. Iki kaya kaya lampu ya ketoke ya. Ono mikane. Ini tapi kena ledean iki kursine pengen naik. Ledean iki. Iya, pengen naik nggih turu. Wah, enak banget iki. Empuk, ini senderan kene ya. Kon mengawal malah ledek iki kene. Iya terus enggak enak iki. Aku ora sedeng ya. Iki nggon iki supirane sepet. Hah? Sepanjang moyang-moyang kok enak kan. Iya. Mepet aku. Eh, mentul-mentul. Mundur nggih, mboten saged nggih Mas Owan nggih. Mundur mboten saged nggih, mentok iki. Mentok ya, Mas. Oh. Wah. Lho aku tak ngrasakno. Wah iki. Wah iki. Wih, ceper men. Iya, jeru ya. Bang kowe kena dicok no, Mas. Sweper. Is. Wis kaya sopir aku. Is Toretto. Rabbit racing. Ngur. Keceperan lagi aku. Jat. Iso iki kene. Ai. Iso iki tengah koyo ya ono. Is. Mantap ya. Ini BTW yang membedakan memang kursinya ya, yang terlihat beda jelas ini kan by
Hai Rimba Kencana. Nah, ini seatnya memang enggak serebah seatnya Sumber ya. Seatnya Sumber yang biasanya ada di ATB sebelumnya ya, era-era ATB sebelumnya. Kalau yang mesin RK kemarin yang diganti dari 22 ke 23 itu pakai Altira Exit Wisata. Dan ini yang baru pakai Hai Rimba Kencana ya. Seperti ini seat Hai Rimba Kencana ya. Ya memang enggak serebah yang punyanya Sumber. Inilah, tapi enak sih jember. Ini 54 seat ya, total 54 seat. Tapi kalau perasaanku ini lebih lebar. Ini lebih lebar dari ATB-ATB sebelumnya teman-teman ya. Era AK8, A215 itu yang ini lebih lebar memang. Mungkin ya karena bodinya memang lebih panjang ya. Infonya sih kata Mas Didit, ini lebih panjang daripada Discovery era sebelumnya memang ya. Kalau dulu yang AK8 itu panjangnya 11 meter, ini 1623 udah 12 meter ya, ibaratnya kurang lebih sama kayak RK. Dan yang sempit yang di sini sih, yang bagian kiri ya. Ini agak sempit yang sebelah kiri. Tapi memang nanti mungkin ya di style lagi lah, gimana enaknya gitu kan. Kayak gitu teman-teman ya. Untuk sebelah kanan apalagi belakang nih, yang seatnya spesial banget. Aduh kesandung. Yang spesial banget itu bagian belakang teman-teman ya, yang di bagian sini dan sini. Ini kalau dipasangin leg rest aja, ini enak dan gak mentok teman-teman. Tuh lihat jembarnya. Ini kalau dipasangin leg rest, enak banget. Ya kayak yes, ibaratnya kayak bisa eksekutif lah ya, tapi seat 23 ini. Nah, enak ini asli. Kayak gini lah ya. Enak ini kalau dibuat perjalanan jauh Surabaya Purwokerto. Dan memang ini kan buat Purwokerto teman-teman ya, jadi jamnya itu panjang dan via tol, jadi nggak yang diincep-incep gitu gas ya. Sekarang motor kabe, intinya konek, on kabe, ngeten iki, pun mandek. Pon lek mati sedoyo. Lah, pon. Makaren mod, moco ngono iki. Mangan yang malah. Mangan sok aja motor ngono Pak. Iki sekali so. Jadi, nah ini unit kedua udah di-check-in juga ya. Nih. Masih nunggu satu lagi nih. Driver-driver tadi kayak Mas Yuliwer, terus Mas Wawan, Mas Heru, dan Pak Supar itu bincang-bincang ya. Ya diskusi sama teknisinya Mercy dari TOP ya. Tadi ya panjang lebar pokoknya bincang-bincang. Itu saling sharing ilmu lah ya. Saling tanya-tanya ya. Yo, tanya-tanya ke teknisi. Ini kok gini, ini kok gini. Kita saling sharing lah intinya. Dede Usen bobot di kandang macan ya. Ini kan kasurnya kandang macan nih gila. Nah, sandalan ini sandalnya taruh tapi yo apa? Ya. Apa ben gak reget ngono. Oke. Ben gak reget ngono. Iya. Ini kan tempat resik ngono lah bobo. 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 Wis pinter cah iki. Ini bersama kondektur andalan kita.
Wah. Lah nek umpama koyo ngene. Terus nek ono mandek ono tengah ngono ya? Buka ke Mas. Coba buka ke. Tengah-tengah. Cedak iki arep. Iya ya. Ra iso ya. Iki cedak iki. Iya ya. Wekan buka. Buka ya. Tengah ngono ya. Wis arep mburi buka bagasi malan. Iya, lepoke bagasi ya. Iya. Mburi lepoke bagasi. Oke, teman-teman, ini kita di luar ya, di luar. Lalala, iki. Bayo salaman se. Ah. Be, iki Mas Darmaji. Lha teh Om Isan Om. Gak mampu. Wis gak mampu, Isan. Wis. Ya Mas, wis tetep mau. Waduh. Oke. Iki wis sih. Gak mampu. Yes. Ya Mas. Mas Jody. Ketemu mana? Ketemu mana? Yes. Mas. Mas. Ya, Mas. Wah. Mas. Oke, siap. Oke, oke, kita makan dulu. Ini ya. Di depan Laksana ini ada bebek goreng Laksana ya. Wah, ini ada Mas Alfian Arif juga. Ngoyot, makan dulu. Ana sapa wae. Kita makan dulu ya. Oleh dolan ning Madang sik iki ya. Kita makan dulu. Makan ayam ini di bebek Laksana. Weh, mantep iki. Sip. Wis. Sik. Oleh dolan aja lali mangan. Oke, teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin, ini sudah ready semua ya. 4 unit yang akan kita bawa pulang ke garasi Krian. Ya. Wah, mantep banget sih ini Mas Didit. Luar biasa. Nah, wah, yes. Mari pulang ya. Derek. Biasanya kayak teko solo, wis teko solo. Yes. Ya, ini alhamdulillah udah beres ya, tinggal pengecekan terakhir di unit yang terakhir, teman-teman ya. Nah, yang nopolnya pakai 7140 UP ya, nopol sementara untuk isi solar. Nah. Habis ini nanti foto session ya di sini. Terus di depan juga foto ya. Foto, jadi bis ketika gerbang dibuka itu jejer-jejer, nanti di depannya teman-teman pada foto ya. Kebetulan banyak juga mania-mania yang ikut ya. Alhamdulillah, seneng banget teman-teman ya. Aku benar-benar seneng banget ya, Sugeng Rahayu rilis unit baru. Nah, ini loh teman-teman, kaosnya udah ada ya. Iki WA nih Mas Yusef iki, Mas Ibnu iki singgah. Kaosnya wis ono lur. Merci motor lho, rung metu lho. Kok saya wis ono jan maniane sumber ki lah. Wah, wis luar biasa pokoke ya. Istimewa. Yo, bise urung metu kaose wis ono lur. Jan. Ya, teman-teman, untuk unit yang ini ya, 001 ini masih pengecekan akhir, dan yang 994 ini ternyata PDI-nya masih error, teman-teman ya. Jadi masih nunggu dulu. Terus yang pojokan itu masih pengecekan elektrikal dari Laksana ya. Jadi ya, kemungkinan nanti jam 10-an ya baru bisa keluar semua, rilis itu jam 10-an. Oke, teman-teman, ini ternyata masih banyak yang perlu diperbaiki, terutama unit yang pojokan ya, yang baru saja naik ya dari finishing. Ternyata masih perlu perbaikan lagi ya. Ini kita tunggu, dan infonya kalau dari teknisinya Mercy tadi paling-paling cepat jam 2 malam, teman-teman ya.
paling-paling cepat jam 2 malam rilis dari sini. Ya nggak apa-apa, tetap kita tungguin dan tetap dibawa pulang walaupun jam segitu, karena besoknya itu ada acara teman-teman ya, ada acara training. Jadi bis ini buat training driver ya. Ada acara training di garasi teman-teman. Jadi masih perbaikan kelistrikan di unit pojok itu ya. Kita tunggu aja. Sebenarnya ini udah gagah banget loh. Ini udah parkir kayak gini kan. Wah. Luar biasa. Gagah banget ya. Yes, kita tunggu aja pokoknya. Yes, ditunggu. Turun. Hocah. Tas Andri. Sugar Daddy 793. Oh, nyadangi Semarang, coy. 793 UP. Ini masih belum rilis ya. Nah. Masih banyak yang di luar, coy, ini. Wah, gokil banget. Oke, teman-teman, ini menjelang ganti hari ya, dan Sugeng Rayu memang beda, teman-teman. Kalau Sugeng Rayu itu kan terkenal dengan jam setan, ya kan? Nah, ini rilis unit terbarunya juga di jam setan, teman-teman ya. Tengah malam, coy. Ini masih ngoprek tapi ya, yang unit pojok sendiri ini masih dioprek sama teknisi Mercy-nya. Dan kalian bisa lihat nih tuh bagasinya, teman-teman ya. Motor berapa ini ya? 1 2 bisa masuk ini. 2 motor. Jejek ngadek ya. Bisa masuk. Lihat. Tuh. Gimana Bolo? Mau kirim paket motor ke Purwokerto dari Surabaya? Bisa ya. Oke, kita tetap setia menunggu. Dan memang ini unit yang terakhir ya ini ya. Yang dari bawah tadi, dari tempat finishing dibawa ke showroom. Nah, masih diopek tuh. Mudah-mudahan aja cepat kelar ya. Yang penting jadi malam ini, teman-teman ya. Kalau mundur sampai besok, waduh ngalamat ini. Oke, teman-teman, ini jam 00.24. Dan alhamdulillah ini sudah ready semua ya. Jadi persiapan untuk dibawa pulang ini udah ready. Ini Mas Eno lagi bangunin driver ya di ruang tunggu. Tadi driver-driver pada tidur dulu ya. Nah, drivernya ini ada 4 yang jelas ya. Yaitu Mas Wawan. Mas Wawan, terus Mas Agus Kacrut ya, yang bawa unit ini ya, pulang ke garasi. Mas Wawan Sniper, Mas Agus Kacrut, terus Pak Supar Magelang. Pak Supar yang bawa Mercy-nya 7639 ya. Ini Transjaya ya. Mau dimasukin dulu nih. Persiapan juga ini. Mau diambil. Terus sama Mas Heru ya, sama Mas Heru. Nah. Jadi kita persiapan buat pulang, teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini diparkirin dulu ya, teman-teman ya. Ganteng banget.
membawa Mas Heru. Mas Wawan ini pegangannya memang Mercy ya teman-teman ya, 726 Mercy Bandung. Mas Wawan Sniper 726, Mas Wawan Sniper X 7206 Sniper yang sekarang jadi 7489. Nah ini yang dijulukin Sniper ya, ini Mas Wawan. Supar, The Legend of Sarip. Satunya emang agak alot ini ya, teman-teman ya. Atas aman. Mundur mana? Mas Heru notol ae. Dan ini unit 7001 yang kedua nanti ya, barisan kedua. Ini yang pertama Pak Supar, Pet Mas Agus Kacrut. Jadi nanti dobelan ya. Dan ini Pak Supar Magelang. Terus yang itu Mas Heru. Tuh, glondor loh, reme pakem sih an. Jalan glondor reme pakem. Wes. Terus lon angkatane. Keluar dulu.
Wes, siap, ready iki. Lah, sing ning mburi kae. Lu treme lu. Lu ya. Telu. Iya. Telu kok apa? Ya karek. Remer sih, rem-remane ya. Safe ya, saya mantep ya. Safety pokoknya. Mas Didit, terima kasih banyak ya. Dolan-dolan yang Solo pokoknya. Siap. Tak tunggu. Oke. Okay. Eh oke. Okay. Ayo ngebis ya. Deso bareng. Siap. Sore ready ya. Hei lo, gilo, gilo. Rela penean. Yo. Kok aku munggah ngene ora sing wuh ngono ya. Alarme muni engko Iron Dome lo, Mas. Hei lo wis, kae lo ijo-ijo kae lo. Ha. Hei lo, kae lo, kae lo. Hei lo, kae lo. Ha, kae lo, kae lo. Ha. Iron Dome iku. Menek-menek pager. Eh bayois. Ya, teman-teman, ini banyak mania ya. Banyak mania lah iki. Wah, sing duwe wilayah Semarang. Wis, sing duwe wilayah Semarang. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Ini rilis ya.